Oke deh, kita langsung mendapatkan saja main Over Legend terbaru, teman-teman. Ini keren banget. Oke, mantap sekali. Eh, bravonya nih, nggak boleh ambil. Loh, 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 ada orang. Oh, di sini ternyata, teman-teman. Mantap kan? You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kalian pasti baik-baik saja kan? Maafin mah bro teriak-teriak gini ya, karena ocah mau gacha mah bu. Wih, keren sekali lo ya. Main Over terbaru kita ini mah bro. Wih, udah kayak roket mah bro ya. BTW ini main Over skin legendary yang kedua ya. Oca udah punya yang pertama, sekarang yang kedua. Nanti kita bandingin deh ya sebelum main ke ranked. Wih, battery mah bro ya. Battery. Ini cewek berarti mah bro. Keren sih ya. K117-nya juga mantep ya. Wow, ada sarung tinju ya. Buat kalian yang tidak punya tangan Thanos, pakai sarung tinju ini aja langsung gacha. Top apa kemana? Instagram-nya kita isiin, oke? Okay? Oh, keren. Emote-nya nih, kita lihat dulu emote-nya juga. Apa ini? Maksudnya apa? Ya udah lah ya. Ada motor juga ya. Mantep sih pokoknya mah bro ya. Wingsuit juga. Ih, keren. Kita lihat trailernya dulu nih. Oh. Pembukanya sama. Eh, Civil War ini. Oke. Fire raid draw. Oke, mah bro, mantap sekali ya. Yaudah ya, kita langsung gacha aja mah bro ya. Sebelum kita gacha atau spin, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya hoki ya. Sebelum ini Ocha hoki kemarin tuh ya. Semoga sekarang hoki lagi, oke. Yuk, berdoa mulai. A few moments later. Oke, 10 CP, let's go. Kita cepat aja deh ya. Nggak pakai lama, cuy. Di aerial ya, dapatnya charm bro, cepetin aja lah ya. Oke. Langsung 50 GS. Ih, keren sih ya. Ocha enggak punya soalnya 50 GS yang legendary mah bro. Lanjut deh. Kuy. Ah, sudah dapat emote. Ya, Ocha mau emote-nya sih. Ocha mau semua emote yang ada di CODM. Oke, wingsuit. Ayolah, go. Hoki lah, hoki dong. Hayo dong, senjata dong. Wow, 117. Yaudah ya, mabro ya. Tak apa. Yuk, tinju. Kita dapat sarung tinju lagi. Motorcycle, mabro. Oke, bagus sih. Ayo. Wow, langsung dapat karakter mabro ya di 1500 CP ya. Ini termasuk hoki tapi nggak hoki banget soalnya ini kan belum negatif terakhir banget ya, masih ada sarung tangan tinju. Jadi CP tidak terlalu besar-besar banget ya. Jadi kalian kalau mau dapetin karakter atau senjata ini bisa aja hoki gitu ya, ya kan? Aduh, berisik. Langsung lagi gacha, dapat tangan Thanos. Tangan Thanos versi masih gembel. Oke, lastnya mah bro ya, 3700 CP. Oke deh, kita langsung mendapatkan saja main Over Legend terbaru, teman-teman. Ini keren banget deh. Asli, ini ada nosnya ya. Nos enggak tuh ya, roket maksud lo cah mah bro ya. Berarti bisa cepet kali ya, bisa jadi ninja Ocha ya. Ada-ada aja. Oke, mah bro, langsung aja Ocha setting. Terus Ocha mau bandingin dulu ke training mode sama main Over yang Ocha pake sebelumnya. Oke, let's go. Ya mah bro, Ocha udah di training mode. Kita bandingin dulu. Wah, ini sih bodinya gede banget sih mah bro ya, main Over ya. Wah, ada iron setnya. Keren sih. Wow, cuman ya agak berat banget sih senjata asli. Tapi sakit kan? Ocha udah pernah mereview Man Over sebelumnya mah bro. Keren sih. Ocha suka banget ya kalau udah ada iron set atau iron set yang begini ya mah bro ya. Sangat worth it untuk dibeli berarti ya. Tapi bodinya kegedean sih ya. Oke. Dan sebenarnya nggak kalah jauh nih kalau misalnya kita pakai skin yang biasa mah bro. Ya,
Karena ini juga enak banget loh yang biasa ini epic mah bro. Walaupun skin murah ya, gua masih suka. Coba kita bandingin sama legend yang lama nih mah bro ya. Tahu kan? Legend yang lama ini bodinya lebih kecil. Menurut kalian gimana? Oke. Menurut kalian aja mah bro gimana ya? Kalau sekarang kan Manowar yang ini Iron Sight-nya sudah ada kayak red dot lah ya. Menurut Ocha kayak lebih gitu. Tapi Ocha lebih suka Iron Sight yang kayak Fennec-nya mythic mah bro. Asli. Kalau ini tuh kayak Dead Engine tau gak sih? Bagus Iron Sight-nya, cuman kurang clear. Ada hijau-hijau gitu. Jadi agak sedikit mengganggu sih. Ocha saranin sih misalnya kalau membuat Iron Sight kayak gini dikasih warna putih yang agar jernih aja sih pokoknya. Bagus sih, bagus mah bro. Ya menurut Ocha kalau Ocha nilai ini sih ya paling bagus di antara Manowar yang lain, tapi bodinya kegedean deh gitu aja sih. Oke. Okay. Masih mending yang lama, cuman ya kerennya ya beda dari yang lain aja ya. Oke. Okay. Jadi Ocha pengen main keren, kita Ocha tes dulu nih mah bro keren gitu, oke. Okay? Let's go kita ngerank. Oke, okay, mah bro. Wih, Ocha mereview senjata legend baru di map baru ya. Oke, okay, map baru yang di ranked maksudnya ya. Yuk, let's go. Ini asik banget sih. Sebenarnya Ocha agak-agak apal ya. Cuman apal-apalin aja lah. Yuk. Ih, keren sih. Wow, mati dia. Wow, sekali sakit sekali. Wah, bro, ini jendelanya banyak kali ya. Wih, keren sih. Jalannya buntu. Jalannya buntu, my man. Weh, lu jangan bunuh gua gitu dong. Ya kan pakai termet dia mah bro, curang. Cemen pakainya termet. Kita juga enggak nginjak lagi. Wow, lo. What the? Oke, mah bro. Ocha perlu adaptasi sih di map ini. Gua mau tinju nih. Woi, tinju gua baru nih, coy. Sini ada orang nih. Oke, okay, mantap sekali. Ayo, cok, injak B-nya. Jangan lupa kawan. Oke, okay, mantap sekali. Asli lo, mah, bro. Ke sini. Oh, mantap sekali. Bravo-nya nih, coy. Enggak boleh ambil. Loh, ada orang. Oh, di sini ternyata, teman-teman. Ayo cepet ambil lagi. Berat banget lagi nih senjata. Ocha mereview senjata ini di map kecil ya. Padahal ini bagusnya di map besar. Ya kecil lah. Bisa nggak ya? Predator missile di sini mah bro. Oh bisa. Mantap sekali. Ayo Jim, come on Jim. Kita harus menang cuy. Oke, okay, mantap. Oh, gimana kalian? Menurut kalian mah bro, Iron Sight ini the best nggak? Nice bro. Wow. Oke. Okay. Loh, kok Ocha mati? Tapi tetap tenang mah bro, kita bakal comeback, percayalah kawan ya. Ocha round pertama kill 21 pakai Manowar. Wah gokil sih, berarti ini Manowar mantep banget nih. Yo mah bro, lu dia dapetnya B cepet banget deh. Waduh. Kui, HP kentang, let's go HP kentang. Shock RC is ready.
Ini ada orang nih. Kok jalannya buntu sih, guys? Ini gimana sih sebenarnya? Bisa ditembak dari sini. Woi. Aku masih bingung sama map-nya. Mantap sekali mah bro. Kita harus menjaga dengan sangat kuat ya B-nya ini. Ini jendelanya bolongin aja napa? Biar gue bisa lewat. Hai. Hai. Ide mah bro. Menang mah bro. Map-nya membingungkan tau gak? Kayak labirin. Asli. Oke, pengen main sekali lagi deh, Mabro ya. Kita coba tes di SND-nya ya. Yo, Mabro. Oke, udah. Udah runs, Mabro ya. Keren, men. Yo, let's go, Mabro. Kita main di search and destroy-nya seperti apa rasanya. Menawar ini, kawan. Oke, terus di mana terakhir? Udah habis kah sama teman kita? Kita gerebek, coy. Wah, tiba di sana mah, bro. Mau keren aja. Ayo, bro. Kita harus bisa feeling gua tuh aja di sini mah, bro. Wow. Kayak tuh satu peluru doang gak sih? Satu peluru yang ngejak keluarin buat bunuh dia. Mantap kan? Rata semuanya kawan-kawan. Permisah 4 orang. Enak gak sih? Jadi lebih lurus. Woi, itu kok di mainnya menyamping gitu. Saya diserempet mah bro. Parah sih. Tapi teman kita jago. Tuh kan. Kenapa nih Elgato? Ya Allah. Ya mah bro, sorry banget ya tadi alat recording Ocha error ya. Jadi warnanya hitam semua ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kau coba tunjukin sebagian game SND-nya aja ya. Jadi menurut kalian gimana ini senjata ini ya? Menurut Ocha sih bagus ya mah bro ya. Wih, bagus sih menurut Ocha ya. Tapi misalnya kalian nggak bisa nge-spin atau gacha, ya bisa aja pakai skin main ore yang epic Ocha biasa ya. Oke. Terus juga di main ore di season ini menurut Ocha sih enak, cuman nggak meta ya. Dikit yang make, terus juga karena berat banget, terus fire rate-nya kecil ya. Ya memang sih, karena ya damage-nya gede banget, jadi fire rate-nya dibikin kecil. Karena kalau fire rate-nya juga gede sih OP banget mah bro ya. Oke. Ya udah mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga mah bro ya. Oke. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.